bagian dari pelayanan publik yang harus kita tingkatkan, mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap air minum. Pengembangan sistem pilihan air minum atau BPSPAM regional dengan tugas utama melakukan pendampingan bagi PDAM di seluruh Aceh agar dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, lembaga ini juga bertugas melakukan pengembangan spam di berbagai daerah. Upaya itu memang tidak mudah. Meski demikian, peningkatan pelayanan tetap kita tingkatkan dengan memberdayakan semua kekuatan yang ada, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, program-program penyediaan air di Aceh perlu kita sinergikan dengan program yang ada di tingkat pusat. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan RPJM tahun 2015 sampai 2019, di sektor air minum, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengalokasikan anggaran Rp52,1 triliun untuk mendanai program penyediaan air minum bagi masyarakat sebagai salah satu andalan nasional. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penyediaan air minum untuk 916.980 sambungan rumah di seluruh Indonesia. Guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah meluncurkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang tahun ini telah memasuki tahap ketiga. Adapun target program ini adalah menyediakan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.